Kita rendam di air hangat. Air hangat direndam 1x24 jam. Setelah itu nanti mana yang di atas ngambang itu patinya tidak unggul, dibuang. Tapi kalau dia di bawah semua, kalau dari bawah semua ini kita tiriskan. Tiriskan, berarti tiriskan. Ini kita di tisu. Itu basah ini setelah 3 malam. Jadi ini setelah 3 malam. Seminggu dia nanti baru bisa di ini dipindahkan ke polybag. Thank you.
kan kita ada WFH ya, work from home. Dan waktu itu banyak disarankan bahwa kita harus pagi-pagi itu berjemur matahari ya, nah matahari. Ya kita ambil, saya ambil kegiatan untuk membersihkan lahan ini yang tadinya lalang ya, lalang. Tadinya banyak semak gitu, lahan yang anggur. Terus kami bersihkan, bersihkan. Kemudian ada tetangga juga yang udah duluan nanam telang, menawarkan gitu pada saya untuk supaya lahan ini tidak sia-sia dibersihkan, ditanamin gitu, ditanamin. Jadi tahap awal kami tanam yang bagian belakang sampai ke samping dan bagian depan. Terus pelan-pelan lokasi ini kami sambil telangnya itu tumbuh. Tempat ini kami bangun satu persatu, mulai dari cakruknya, tempat kita santai-santai, duduk-duduk di situ. Dan pagi juga bisa, masih bisa berjemur di situ. Terus juga kami tata lah dengan baik. Ini menjadi garden dengan kondisi yang tadinya lalang bisa tertata bersih gitu. Bang, untuk kesulitan penanaman bunga telang ini sendiri seperti apa, Bang? Bunga telang ini tantangannya hanya dua ya, kalau yang kami hadapin. Yang pertama itu air. Jadi air itu kalau hujan lebat itu, dia tidak boleh ada yang tergenang. Jadi harus mengalir gitu, jadi kita harus buat jalan airnya. Dan kita tanam itu kan mulai Agustus. Agustus sampai saat ini ya sering, masih sering hujan gitu. Hujan, jadi untuk supaya tidak apa, tidak tergenang, kita harus buat jalan airnya. Yang kedua itu waktu dia masih rendah, tantangannya yang kedua itu adalah ayam. Ayam suka matok makanin pucuk daun, ya kan, ayam. Sehingga yang bagian ini, bagian sebelah, di belakang saya dengan yang belakang di bagian ujung sana itu lebih cepat tumbuh yang di belakang, karena yang di sini sering dipatoin ayam. Ayam suka yang bagian ini. Akhirnya kami pagerin pakai spanduk-spanduk, memanfaatkan spanduk-spanduk bekas. Spanduk bekas kami pagerin, dan ini juga baru dibuka karena sudah cukup tinggi, pucuk daunnya juga udah di atas. Jadi ayam tidak bisa menjangkau lagi, jadi udah aman dari ayam. Jadi cuma dua, air yang tergenang dengan ayam yang makanin pucuk daun. Jadi sekarang per hari berapa, Bang, bisa dapatkan ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini per harinya 2 on ya. Kalau dikeringkan, setelah dikeringkan kita bisa dapat 2 on. Jadi per 5 hari dapat 1 kilo. 1 onnya berapa? 1 onnya kami pasarkan itu 50.000. Bang, untuk 50 gram. 50 gram 50.000. Itu dikemas satu dalam kemasan satu bungkus. Tapi kalau ada yang beli 4 bungkus, kita kasih bonus 1 bungkus, jadi 200.000 dapat 5. Bang, manfaatnya, asal, Bang? Asal bunga telang ini berasal dari mana, Bang? Dan manfaatnya sendiri untuk apa itu? Kalau asalnya yang kita baca di artikel-artikel di media internet itu ya di Asia Tenggara ini udah banyak. Malah di Eropa juga ada gitu ya, di Inggris namanya butterfly bee gitu ya, butterfly bee flower, itu di Inggris. Kalau bahasa Latinnya clitoria ternatea, karena bentuknya yang seperti clitoris ya. Terus ternatea itu di ternate yang pertama diekstrak gitu. Untuk manfaatnya sendiri tadi bisa digunakan untuk apa aja nih, Mas? Untuk manfaat awalnya ya kita baca-baca di literatur ya, di artikel-artikel di internet, terus testimoni orang-orang yang telah mengkonsumsi ini. Untuk yang telah mengkonsumsi ini, batas masih kawan-kawan dekat kita, kawan-kawan kantor, kawan-kawan alumni, atau kawan-kawan di komunitas off-road. Jadi
ada beberapa testimoni seperti asam urat tinggi gitu ya, asam urat tinggi sampai terjadi peradangan sehingga untuk berjalan pun jadi sulit. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi ini bisa teratasi. Terus ada lagi sahabat saya yang asma ya, yang asma saat kambuh dia coba untuk membuat teh telang ini yang pekat gitu ya, yang lebih banyak dari takaran sebelumnya. Alhamdulillah karena ini ada antidepresannya juga, itu membuat kita ngantuk sehingga dibawa tidur gangguan asma dan batuknya itu jadi tidak dirasakannya lagi karena dibawa tidur dengan nyenyak gitu. Bangun tidurnya juga jadi lebih enak. Ini pemasaran sekarang mana bang? Ya. Pemasaran sekarang sampai di mana? Kalau pemasaran saya masih terbatas kawan-kawan dekat dan komunitas. Belum keluar karena kalau saya pasarkan juga keluar di online shop gitu. Sementara produksi masih terbatas. Produksi terbatas. Sehingga untuk yang kawan-kawan dekat aja kita masih kekurangan bahan gitu ya, kurang bahan. Jadi ya masih teman-teman aja, teman-teman kerabat yang terdaftar di kontak list WA gitu. Ayo kalau